Rama, aku jadi khawatir sama warga kampung Buduk. Kenapa? Siluman ular hijau itu sudah banyak memangsa warga di sana. Jadi aku harus ke sana, Rama. Aku ikut. Gak usah, kamu di sini aja. Kamu temenin Mama dong. Ini buat senjata malam kita nih. Buat menangkap siluman ular. Ah, apa urusannya sama siluman ular? Iya, ini senjata yang paling ampuh. Kalau sekali makan, hap, langsung. Itu, bagaimana? Ah, ada nelfon Pak RW. Sebentar ya, permisi. Oh iya, iya, silakan. Siapa yang mau bayar? Halo, Mas. Oh, Erin. Studi kamu belum selesai. Dua hari lagi kok, Mah. Ya, dua hari lagi Erin pasti pulang kok. Kamu tahu kondisi Mama, Kak Rama dan juga Kak Wisnu gimana? Anjeli. Neng Anjeli, mau makan jengkol gak? Enak dah. Aku gak suka jengkol. Erin, itu suara Anjeli kan? Kamu tuh sebenarnya ada di mana sih? Aduh, Mah. Mama, maafin Erin ya, Mah. Erin jujur deh. Erin tuh sebenarnya lagi di kampung Buduk. Mau bantuin nangkep siluman ular hijau itu. Ya ampun Erin, kamu tuh ngapain sih di kampung Buduk itu? Siluman ular itu kan berbahaya. Mama khawatir sekali sama kamu. Rama, aku jadi khawatir sama warga kampung Buduk. Kenapa? Siluman ular hijau itu sudah banyak memangsa warga di sana. Jadi aku harus ke sana, Rama. Aku ikut. Gak usah, kamu di sini aja. Kamu temenin Mama dong. Kamu kan juga harus ke kantor. Sinta, kamu ingat janji kita kan? Di mana ada Sinta, di situ ada Rama. Dan mulai sekarang, aku sudah menyerahkan perusahaan semuanya ke Wisnu. Wisnu? Iya, karena aku gak mau ribut-ribut soal warisan sama Wisnu. Almarhum papa pasti sedih di sana. Kamu orang yang baik, Rama. Oke, iya. Mah, kita harus ke kampung Buduk. Rama, kita jadi berurusan sama siluman ular lagi. Mah, aku yakin kalau kita sama-sama, kita pasti bisa menghadapi siluman ular, Mah. Percaya sama aku. Ya sudah, kalau gitu Mama ikut sama kamu dan juga sama Erin, ya.